Masih bersama koi-koi yang kemarin. Sekarang air sudah lancar lagi dan ikannya ada tambahan, ikan-ikan koi kecil, anak-anak koi. Air sudah normal kembali, ikannya sudah pulih. Ada tambahan koi-koi kecil dan berkumpul koi-koi kecil. Awalnya terkena penyakit parasit, sekarang udah sehat koi-koi kecilnya. Terkena panas kolam. Koi bersama komet. Kelihatan sehat kembali setelah kemarin situasi air tidak jalan karena airnya mati, sekarang sudah normal kembali. Oke, terima kasih. Pohon anggurnya juga tanami hijau-hijauan.